Selma Vina Sunan unggah tangkapan layar chatting dengan sang ibunda. Heidi Sunan bahas pasal kebahagiaan. Selma Vina Khairunisa atau kerap disapa juga dengan Selma Vina memang memiliki masa lalu yang kelam. Diketahui Selma Vina Sunan pernah menikah dengan Takim Malik pada 16 September 2017 silam. Sayangnya pernikahan Selma Vina dan Taki hanya bertahan 3 bulan. Mengalami cobaan berat membuat Selma Vina seperti mengalami titik balik. Ia memutuskan melepas hijabnya, bahkan memilih untuk berpindah keyakinan menjadi Katolik. Entah apa alasan dibalik pilihannya tersebut, namun kembali lagi, manusia memiliki hak beragama dan memilih agamanya. Setelah sempat mengunggah tangkapan layarnya bersama sang ayah, Sunan Kalijaga hingga menyematkan doa untuk sang ayah yang tengah membela Marlina Oktoria melawan ayah Takim Malik. Kini ia juga mengunggah tangkapan layar chatting bersama sang ibunda Heidi Sunan. Ia seperti diberikan wejangan-wejangan bijak dalam mencari kebahagiaan. Yang penting adalah masa sekarang dan yang akan datang, yang sudah berlalu cukup dijadikan pelajaran nak, tulis sang ibunda yang disapa Selma Vina dengan sebutan Bani. Heidi Sunan menegaskan bahwa hal menyakitkan terkadang membawa kebahagiaan ke depannya, termasuk sakitnya perpisahan. Banyak kok orang-orang yang menemukan kebahagiaan setelah mengalami perpisahan yang sangat menyakitkan, sambungnya kala itu. Istri Sunan Kalijaga tersebut juga meminta Selma Vina agar melihat segala sesuatu ke depannya tanpa perlu melihat masa lalu. Pasalnya orang yang tak mampu menerima masa lalu orang lain tak perlu menjadi beban. Gak usah takut sama begitu-begitu kak, yang perlu dijaga adalah hari ini dan besok seterusnya, tegas Heidi Sunan. Ia juga menutup chatting bersama Selma Vina dengan doa dan harapannya agar Selma Vina yang kini tinggal terpisah dari Sunan Kalijaga dan Heidi Sunan tetap sehat dan senantiasa bahagia. Just do your best, stay healthy and happy kak, pungkas Heidi Sunan. Nampaknya Selma Vina ingin menunjukkan bahwa siapapun manusia yang beragama dan dengan sang pencipta pastinya kerap mendapatkan masalah dan cobaan. Demikian informasi terkait unggahan Selma Vina Sunan yang posting tangkapan layar chattingannya bersama Heidi Sunan yang membahas pasal kebahagiaan.